What's up everybody, balik lagi sama gue Alexander Russell. Hari ini kita gak di workshop lagi, kita lagi ada di rumahnya customer kita sekaligus teman riding kita, yaitu Bro Daryl yang memiliki motor ini. Namanya motornya ini Moscato Ninja 250 yang new. Nah, Moscato ini itu kemarin mengalami sebuah insiden kecelakaan ya. Cuman sekarang udah bisa kalian lihat, motornya juga udah glow up lagi, benar-benar glow up. Nah, jadi buat kalian yang abis crash atau mengalami kecelakaan juga jangan sedih. Kalau kalian benar-benar sayang sama motor kalian, benar-benar pengen motor kalian bagus lagi, bisa kalian lihat ya seperti ini hasilnya. Ini tinggal nunggu headlamp depannya yang masih inden dan gak ada sama sekali di Indonesia begitu. Jadi overall semuanya sih udah bener semua, udah diganti part baru, bodinya juga udah diganti part baru semua. Tinggal headlampnya aja nih yang susah gitu. Jadi sekarang kita mau review ini si Moscato Glow Up After Check. Nah sekarang kita mulai dari bagian samping sini dulu ya. Nah di bagian pengeremannya, Bro Daryl sudah mengupgrade motornya menggunakan Akosato Brake Pump CNC Billet. Nah jadi ini adalah master rem kelasnya yang tertinggi di brand Akosato. Jadi ini berbeda dengan Akosato yang biasa begitu. Nah di sini juga fluid tanknya sudah diganti menggunakan Litec Racing yang besar. Ini fluid tanknya 45cc berwarna kan silver. Nah untuk si stangnya juga udah diganti menggunakan WR3 biar ergonomi motornya lebih bagus lagi. Dan ini juga adjustable, jadi bisa kalian setting sesuai riding position kalian. Ya jadi motor ini sesudah crash itu bener-bener di upgrade bener-bener sama ownernya. Sebelumnya masih di upgrade-nya tipis-tipis. Nah sekarang bisa kalian lihat kan ini semuanya udah fully upgraded, cuman ya ada beberapa part lagi yang bakal di upgrade. Nah untuk gas spontannya di sini juga udah menggunakan Domino XM2 yang berwarnakan hitam. Ini Domino ini gas spontannya gua recommended karena pertama materialnya bagus, terus kedua si finishingnya juga bagus. Nah kualitasnya juga gak usah ditanya, ini enteng banget, ringan banget, serius. Nah cuman pasangnya memang harus benar dengan cara yang benar. Dan kalau Domino XM2 ini tidak berikut dengan kabel gasnya, jadi kalian harus beli kabel gasnya di luar. Oke, cuman ya kabel gas gak terlalu mahal gimana ya, kalau kecuali dari yang Dominonya. Kalau dari Dominonya itu kalau nggak salah kisaran 1 juta kabel gasnya aja. Jadi kan sayang banget, mending beli yang aftermarket yang lainnya untuk kabel gasnya. Nah di sini juga hand gripnya sudah diganti menggunakan Ariete Ariram berwarnakan abu biar serasi dengan warna bodinya, karena warna bodinya juga ada aksen-aksen abu ya. Nah di sini bar endnya sudah diganti juga menggunakan Litec bar end balancer ya kan, begini berwarna hitam. Jadi nggak mau yang terlalu berwarna-warni ya ownernya, karena lebih sukanya simple. Jadi biar bodinya aja yang eye catchy, si part-partnya biarin make it simple gitu. Oke, lanjut. Nah di bagian kanan bodi ini kalian udah bisa lihat untuk perlindungan motor ini, Bro Daryl sudah menggunakan frame slider dari RNG. Nah frame slider ini kenapa harganya pricey, karena ya kualitasnya itu ya sudah teruji. Ada banyak juga pembalap-pembalap motornya yang menggunakan frame slider RNG dan sudah bukan diuji ya, cuman memang lagi kecelakaan, crash dan tidak merusak frame sama sekali karena udah dihitung dengan matang-matang. Berbeda dengan brand yang lainnya begitu. Memang bentuknya mirip, tempat dilihatnya sekilas sama aja, cuman beda gitu kalau udah kejadian amit-amitnya gitu ya. Karena Bro Daryl sudah mengalami sekali kejadian yang tidak mengenakan untuk motornya, jadi dia lebih baik mencegah menggunakan frame slider RNG. Oke, di depan juga kalau kalian bisa lihat itu udah ada XL slider depan sama belakang, itu dari Akna XL slider untuk melindungi yang depan, untuk melindungi fork depan, yang belakang untuk melindungi frame chassis begitu. Nah lanjut lagi ke tengah. Nah ini nih engine
engine guardnya belum nih, nanti kita engine guardnya juga dipakein dari GP Racing karena ini juga komponen penting dari motor begitu. Lanjut ke tengah, di tengah kalian udah bisa lihat footstepnya juga sudah di upgrade menggunakan WR3. Nah ini yang plate nya warna black, jadi benar-benar motornya black and silver aja aksennya. Untuk aksesorisnya, bukan aksesoris, performance part, sorry. Kalau aksesoris nggak ada fungsinya ya, performance part. Nah jadi ergonomisnya juga udah makin baik lagi karena footstepnya sudah diganti menggunakan WR3. Ini juga recommended, footstepnya enak, gue udah coba, shiftingnya enak, remnya enak, posisinya juga adjustable. Nah lanjut lagi di belakang sudah bisa dilihat exhaustnya sudah di upgrade juga menggunakan Leofins. Ini full system dari depan ke belakang, nanti kita dengerin suaranya, oke? Nah di belakang ini untuk pengereman yang paling belakang sudah di upgrade juga menggunakan Brembo kaliper P2. Depannya pakai Brembo kaliper P4 karena ini juga motornya bakal nanti dibawa ke sirkuit, jadi untuk pengeremannya nggak boleh main-main, oke? Nah untuk selang remnya juga sudah diganti menggunakan Hell Performance Braided Steel, jadi udah nggak akan takut selang remnya bakal bisa pecah karena kepanasan, udah kuat banget, berwarna karbon, oke? Jadi untuk master pump belakang masih standar karena dirasa belum butuh ya, karena kalau untuk di sirkuit jarang menggunakan rem belakang begitu. Nah untuk rotornya juga Bro Daryl masih mau mencoba dulu apakah sudah cukup atau belum. Kalau belum nanti pasti di upgrade lagi untuk disc brake-nya depan belakang. Gak lupa juga ada satu lagi, ini fluid tank-nya, fluid tank dari Litec Racing juga, sama yang depan, cuman yang belakangnya ini pakai yang kecil, warnanya juga silver, jadi lebih manis kelihatannya, oke? Nah sekarang kita mau putar balikin dulu motornya untuk lihat sisi belah sini. Oke, motornya udah dibalik, kalian bisa lihat sisi sebelah kiri dari motor ini ganteng banget ya motornya, gue jujur suka banget sama ownernya dengan cara ngebuildnya simple tapi nggak terlalu riweh, gimana ya jelasinnya. Jadi menurut gue proper, buildnya proper, walaupun udah crash ownernya juga tetap sayang sama motornya, dibangun lagi, nggak dibengkalain, nggak dijual, ya itulah namanya orang hobi begitu. Oke, kita lanjut sekarang untuk bagian kiri. Bro Daryl sudah mengupgrade juga windscreen-nya ini menggunakan Hot Bodies Racing. Nah, kalian bisa lihat windscreen itu sangat berpengaruh walaupun hanya windscreen gitu ya. Cuman ini berpengaruh banget ke looks ya. Jadi looks-nya makin sporty lagi, lebih sporty lagi daripada windscreen yang standar yang berwarna bening ya. Nah, lanjut lagi di sebelah kiri kurang lebih sama. Nah, kecuali ini lever clutch-nya juga sudah di-upgrade menggunakan Aquasato clutch per kit 24mm berwarnakan hitam. Nah, jadi kanan kiri handle-nya sudah di-upgrade menggunakan part dari Aquasato Racing. Oke, jadi matching kanan hitam, kiri hitam, satu brand. Ini juga yang bikin gua demen. Kenapa si Toothless juga motor gua kan begitu, sama Aquasato begitu. Nah, untuk menunjang performance motor ini, performance-nya sudah di-upgrade yakni quick shifter dari Translogic. Nah, quick shifter ini udah PNP untuk Kawasaki Ninja 250 baru ini. Jadi setting kill time sama setting sensitivity-nya juga gampang banget. Nah, ini udah settingannya udah dapet banget pas, dan di motor ini juga shifting mode-nya udah kita rubah jadi GP shift karena untuk dipakai di track day lebih enak. Jadi quick shifternya juga udah support untuk GP shift, oke? Okay? Dan gak cuman quick shift, di motor ini juga sudah di upgrade untuk performance-nya menggunakan Rapid Bike Evo. Dan filter udaranya juga sudah di upgrade menggunakan Sprint Filter. Busi sudah menggunakan Breeze yang racing, begitu. Jadi untuk performance-nya sudah di upgrade juga. Nah, kebetulan ownernya juga ada rencana nanti mau di upgrade mesinnya ya, mau main di sektor mesin, cuman ya belum tahu, nanti mau dicoba dulu di sirkuit begitu.
Nah, di belakang ini udah kalian lihat ada yang goldy-goldy ini. Rantainya juga sudah di-upgrade menggunakan EK Chain 520 SRO berwarnakan rose gold. Jadi goldnya juga bagus, performansnya juga top banget. Jadi lebih ringan gitu ya kalau udah dipakai. Ini kerasa banget walaupun cuma rantai gitu ya. Tapi kerasa banget langsung motornya lebih ringan dan responsif. Gearnya juga sudah di-upgrade menggunakan WR3 ukuran 45T berwarna silver. Jadi aksennya silver, hitam. Pol. Rantai tadi udah goldy-goldy, nggak cukup dari situ. Bro Daryl upgrade juga nih suspensionnya menggunakan Ohlin suspension. Ini yang tipenya STX untuk Ninja 400. Jadi tabungnya udah nyatu sama si springnya. Gitu. Jadi tinggal satu lagi sih yang kurang, ini masih kurang steering damper ya. Jadi biar support banget untuk di track steering dampernya. Kalau fork depannya udah di kita rebound ulang menggunakan olinya dari Ipon begitu. Nah, di belakang juga ada spool pedok dari RNG dan juga itu yang tadi XL slider ya. Jadi itu juga membantu mengamankan motor ini. Nah, untuk bagian belakang motor ini sudah menggunakan single seat, udah dicat juga sewarna dengan bodinya. Ini catnya keren banget. Top. Udah anjir. Sama si biru juga kayaknya ya 11-12 lah kerennya. Keren sih dua-duanya, cuman ya beda konsep lah begitu. Nah, di belakang juga Bro Daryl sudah upgrade nih stop lampnya karena spakbor belakangnya sudah kita cabut gitu ya, karena kalau motor sport itu pakai spakbor belakang aneh gitu, jelek gitu. Jadi udah diganti juga stop lamp belakangnya menggunakan Project One 3-in-1 yang berwarna smoke, keren banget, kalian nanti bisa lihat di sinematiknya. Udah gitu di sini juga karena motornya masih suka dipakai daily, gak lupa dipakein tail tidy dari Street Fender. Jadi tetap ada plat nomornya, oke? Nah, yang terakhir untuk di motor ini, bannya juga udah diganti menggunakan Dunlop Sportmax Alpha 13. Jadi Dunlop Sportmax Alpha 13 ini itu bannya dipakai di kejuaraan balap Asian Road Racing. Jadi speknya udah bagus banget, komponnya juga soft, enak. Gue udah pernah coba di sirkuit juga. Ini ukurannya depan 110, belakang 150. Jadi menyesuaikan dengan regulasi balapan yang ada di Indonesia begitu. Oke, jadi sekarang kita tinggal cek sound aja motor ini. Suaranya ajib banget, knalpotnya dari Leo Vince. Oke, let's go. Oh ya, bagi kalian yang mau airbrush motornya juga, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya Gloss Perfect. Nah, kalian bisa lihat kan ini hasil airbrush dari Gloss Perfect. Ini menurut gua keren banget sih dan rapih juga. Dan ini catnya kualitasnya juga bukan pakai cat yang abal-abal ya. Ini catnya yang bagus. Ya, jadi seperti itu aja reviewnya motor Kawasaki Ninja 2,5 ini, Moscato ini. Glow up after check. Nah, kalian juga harus, bukannya kita mendoakan ya, kan yang suwe emang gak ada yang tahu ya. Kemarin juga saya sempat suwe gitu. Cuman ya kita harus bisa belajar dari Bro Daryl kalau namanya celaka itu namanya udah takdir ya. Jadi nggak usah disesali. Kalau kalian benar-benar sayang sama motor kalian, kalian bisa bangun lagi, nggak dibengkalain, nggak dijual, nggak didiemin, nggak menyerah gitu. Oke, itu baru namanya hobi dan passion. Mantep. Salut untuk Bro Daryl. Jadi segitu aja videonya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you.